Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News di manapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat dulu nih kegiatan Ayu Ting Ting nanti malam di acara bercanda tapi santai. Tapi sebelumnya di sini ada status terbaru dari Ivan Gunawan, di mana di sini Ivan Gunawan sedang melakukan cuci gudang nih, karena baju-baju indahnya sedang dijual secara besar-besaran dengan harga yang fantastis, murah sekali. Baju model indah dijual dengan harga yang sangat terjangkau untuk para sahabat artis dan juga kaulah muda yang memang menginginkan fashion dengan kualitas dan juga harga yang sangat terjangkau. Boleh langsung ya menghubungi nomor WA yang tersedia atau datang langsung ke Hotel Grandika Iskandar. Jangan lupa langsung borong ya baju-baju indahnya yang memang sangat berkualitas. Kalau Igun yang sudah mengeluarkan baju tersebut, kualitasnya sudah tidak diragukan lagi, pastinya kualitas nomor satu. Ini adalah salah satu baju yang dikeluarkan oleh Ivan Gunawan dengan harga yang murah, yaitu Rp750.000 saja. Dan masih banyak lagi baju-baju gamis dan juga yang lainnya yang pastinya membuat kita semua bahagia nih, karena harganya sangat terjangkau. Berita selanjutnya yang tak kalah menarik di sini dilansir langsung dari Ayu Ting Ting Official Update BTS Trans 7 hari ini ya. Jangan sampai dilewatkan, semangat minggu jaga kesehatan dan protokol kesehatan. Di sini akan hadir Ayu Ting Ting bersama Andre Taulani. Juga sahabat yang lainnya yang pastinya seru dan kocak abis, jangan lupa BTS nanti malam ya. Dan pastinya akan seru dan juga kocak abis nih, karena di sini ada bintang tamu juga yang sangat spesial. Berita selanjutnya di sini adalah salah satu sahabat nih menggabungkan foto Ayu Ting Ting dengan salah satu bintang-bintang Korea yang sangat ternama nih, cakep dan juga sangat menawan. Gaya-gayanya sudah tidak diragukan lagi nih BTS dan juga NCT yang selalu menjadi idola para remaja masa kini, terutama Ayu Ting Ting juga nih sangat mengidolakan BTS dan juga NCT. Selanjutnya di sini ada orderan nasi pedas Ayah Ojak yang siap dikirim ke para pelanggan. Wah, porsinya sudah sangat banyak dia, dan pastinya banyak sekali orderan yang keluar nih. Selamat untuk Ayah Ojek, makanan-makanannya sangat dinikmati dan diminati oleh para sahabat. Ini kita akan melihat nih renyahnya dan nikmatnya Mom Ayu Ting menyantap makanan yang memang dibuat oleh Ayah Rojak. Ting Ting kuliner rahasianya. Dan di sini ini adalah makanan khas yang dimasak langsung oleh Ayah Rojak bersama nasi merah nih. Wah, sangat nikmat dan pastinya sehat pemirsa. Bagi sahabat semua yang ingin ikutan nyicip nih makanan yang dimakan oleh Mom Ayu Ting, langsung saja ke Ting Ting kuliner ada di Shopee nih. Oke sahabat, selamat menikmati nih makanan yang ada di hadapan kalian semua ya. Dan sehat selalu untuk Mom Ayu Ting dan juga keluarga Ayu Ting Ting, semoga selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa selalu memakai masker. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambal pedas Ayah Rojak. Nasi pedas Ayah Rojak. Gas. Powder. Pokoknya dijamin banget nasi pedas Ayah Rojak ini, masya Allah. Ah, nampol. Jusnya ini. Kentang.
jaduk makannya. Order. Mau ada telurnya ada, nanti mau ada dagingnya ada, emang banyak. Pokoknya pecinta masakan ayah rojak, nasi pedasnya ayah, yang udah order di Tingkul, pokoknya ditunggu ya, lagi disiapin, oke? Ampel. Jangan order lagi deh. Kalau jusin. Tunggu ya, udah order. Belum order, order ayo. Sehingga selalu dirawat dengan rumah sakit jiwa. Vitamin-vitaminnya luar biasa. Ini si yang impusnya siapa namanya? Yogi. Yogi yang sama Ikram barunya. Ikram, ada Ikram juga. Yang sering TikTokan sama Mawar. Ya pemirsa, Yogi itu kalau impus itu enggak terasa. Wes, ayo promosi. Jangan ya, ntar jadi kita susah lagi ntar, mungkin banyak yang nyargi. Ini khusus keluarga kita. Khusus buat keluarga Ayu. Tebak lagi. Ding 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 ding.